Pemerintah sudah merancang kenaikan upah minimum kabupaten kota atau UMK untuk 2020 mendatang. Landasannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaib mengatakan, kenaikan upah minimum kabupaten kota akan mengikuti kenaikan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebesar Rp200.000. Artinya, pada 2020 mendatang, pekerja di Kota Makassar akan menerima gaji sebesar Rp3.100.000 per bulan dari UMK saat ini senilai Rp2.9 juta. Iqbal menjelaskan perhitungan kenaikan upah berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional ditambah laju inflasi nasional dengan proyeksi total penjumlahan sebesar 8.51%. Kan kita akan mengikuti UMP. UMP kemarin sudah naik, Pak. Iya, kira pasti kita sesuai kan? Sesuai UMP minimum provinsi. Kira-kira berapa? Upah minimum provinsi, karena hampir sama dengan UMK kita. Artinya berapa persen kenaikannya UMP akan begitu juga kenaikannya UMK? Karena kan standar inflasinya sama. Sama standar inflasi. Karena itu kan yang dipakai adalah standar inflasi. Iqbal menambahkan terkait kenaikan upah minimum, pihaknya belum menerima surat edaran resmi dari pemerintah pusat. Kendati demikian, jika berdasarkan aturan, UMK meski ditetapkan paling lambat 2 November 2019. Meski UMK yang baru bakal berlaku efektif per 1 Januari 2020 mendatang. Musdalifah Lestari Rauf, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.